Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Agriculture Indonesia. Oke sobat, kali ini kita akan sharing kembali bagaimana teknik budidaya jeruk lemon California yang kali ini sudah memasuki usia 9 bulan. Seperti konten yang sebelumnya, kita sudah share bahwa teknik budidaya jeruk lemon California di umur 9 bulan ini, yang pertama kita harus memastikan piringan harus bersih. Nah, kita coba cek. Harus kita cek. Setelah piringan bersih, kita akan aplikasi pupuk merek Rangko. Ini adalah pupuk cair yang kita aplikasi. Oke, pupuk cair Rangko ini sangat bagus untuk meningkatkan vegetatif dan generatif tanaman jeruk lemon California. Oke, akan kita semprotkan kali ini. Kita sudah isi knapsack, jadi sprayer yang kemarin sudah rusak ya, kita baru beli lagi. Ini kita isi sampai batas 2 liter. Nah, kita isi satu tutup botol ini. Ya, kita akan ikuti. Ini satu tutup botol Rangko. Kita masukkan ke dalam sini. Pastikan tutup dulu supaya tidak tumpah. Terus kita masukkan tutup sprayernya pelan-pelan. Kurang pas. Ya, kita pompa terlebih dahulu, dipompa sampai terasa berat, nanti kita aplikasi. Oke, jangan lupa kita goyang-goyang, kita kocok-kocok dulu. Nah, kita coba aplikasi. Nah, nozzle-nya ternyata terlalu lebar. Kita coba dulu setting nozzle-nya. Nah, ini cukup. Nah, ini seperti ini. Kita pompa lagi dulu. Kita semprotkan merata. Ternyata karakter sprayernya harus sering dipompa. Kita pompa lagi, tidak apa-apa. Kita pompa sampai terasa berat supaya mudahkan untuk menyemprot. Kita pindah satu lagi. Nah, ya, ada. Kita coba pompa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini cukup deras. Kita pindah. Nah, tidak perlu sampai basah kuyup. Nah, seperti ini aja, merata. Oke, nanti kita akan melanjutkan sisa yang belum disemprot. Ini adalah teknik kedua setelah membuka piringan, terus kita melakukan penyemprotan pupuk cair. Kita aplikasikan di seluruh tubuh, di seluruh jaringan tanaman, di daun, batang, maupun di batang bagian bawah. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Kita akan melihat hasilnya di bulan depan. Mudah-mudahan ini bisa men-trigger pembungaan di bulan ke-10. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.